Ya begitu. Sifat dasar manusia yang hanya sebatas ngaku beriman. Pinter ngandani ning ra iso nglakoni apa sing dikandhaki. Pandai memberikan nasihat namun tidak bisa menjalankan apa yang dia nasihatkan. Pandai memberikan contoh keteladanan namun enggan melaksanakan dari keteladanan itu sendiri. Itulah sifat manusia yang hanya ngaku-ngaku iman saja. Padahal iman itu tidak hanya sebatas pengakuan di lisan. Iman itu bukan hanya sebatas takrirun bil lisan, jadi pengakuan di lisan bukan, namun juga tasdiqun bil qalbi, pembenaran dalam hati, wa amalun bil jawarih, kemudian diikuti dengan amal baik, ketundukan anggota tubuh dengan perbuatan-perbuatan. Itu namanya iman.